أشهد أن لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله فاطر السماوات والأرض خالق السماوات والأرض مدبر السماوات والأرض الذي يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا الحمد لله الذي يعلم غيب السماوات والأرض وهو بكل شيء عليم والصلاة والسلام على نبينا نبي الهدى نبي المرحمة المجتبى المصطفى محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع الهدى إلى يوم الدين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ونسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع اللهم وفقنا في كل الخير وعلمنا التأويل وفقهنا في الدين فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار جماعة sekalian rahimani wa rahimakumullah. Di antara fitnah yang melanda kaum muslimin sebagai ujian di tanah air yang semoga Allah Ta'ala berkati penduduknya ini adalah fitnah syirik, kufur, ilhad, pembangkangan terhadap peraturan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan juga fitnah kedekatan dengan orang-orang kafir sampai hilang wala terhadap orang muslim dan juga terlucuti barok terhadap orang-orang kafir. Di antara hadis yang sering terngiang baik di khutbah maupun kajian, hadis man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk golongan mereka. Sekiranya hanya satu hadis saja yang menyinggung akan haramnya menyerupakan diri baik dari segi pakaian, kelakuan, sikap, bahkan perkataan terhadap orang kafir, cuman hadis itu saja, maka itu sudah cukup untuk menjadi peringatan keras. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk golongan mereka. Dan ini berat timbangannya di akhirat, bisa menghancurkan amal, dikhawatirkan begitu, karena digolongkan oleh Allah dan Rasulnya sebagai golongan mereka. Maka bagaimana pula dengan merayakan Natal bersama mereka dan membubarkan sebagian kajian? Maka ini keburukan yang tidak pernah ada di zaman-zaman nenek moyang kita, jemaah sekalian rahimakumullah. Ini di antara fitnah yang harus kita sabarkan diri kita bersama orang-orang soleh, agar lisan kita itu tidak melampaui ilmu dan agar sikap kita tidak melampaui pengetahuan. Maka jemaah sekalian rahimakumullah, rapatlah diri kita, rapatkanlah diri kita di salat-salat berjamaah dan majelis ilmu, agar kita mempunyai wala yang sangat tinggi, yaitu loyalitas yang sangat tinggi kepada sesama muslim, dan memiliki diferensiasi dan perbedaan yang mencolok antara diri kita dengan orang-orang kafir, bukan justru kita bersenggama dengan kebiasaan mereka, yang mana ini justru menghancurkan agama kita, jemaah sekalian. Apalagi sekarang fitnah yang melanda banyak anak muda,
di media sosial yang mereka hanya ikut-ikutan tanpa punya ilmu dan basirah tentang perbuatan mereka. Maka kajian-kajian tentang tauhid, manhaj, aqidah itu sangat dibutuhkan menjadi pokok untuk memupuk keimanan kita, agar kita terhindar dan Allah menghindarkan kita dari sikap-sikap yang selama ini menjadi fitnah dan beban pikiran dari orang alim maupun awamnya. Jemaah sekalian rahimakumullah, kita lanjut ke pembahasan kitab tauhid. Jadi ini bukan kajian tematik, ikhwan. Mungkin di posternya tidak disebutkan kajian kitab tauhid, tapi tetap kita selalu melanjutkan syarah kitab tauhid sesuai dengan urutan yang ada di kitab, ya. Pertema-pertema, ya, kita jadikan tema-pertema ya supaya lebih menarik aja, dan memang sesuai insyaallah taala, ya. Jadi kita masih di bab ketiga, bab memurnikan tauhid menyebabkan masuk surga tanpa hisab. Pada dua pekan sebelum ini, pertemuan sebelum ini, alhamdulillah Allah telah memudahkan kita untuk membahas dan memahami masalah bagaimana keadaan seorang muslim mati, ya, atau bagaimana masa depan muslim setelah mati dengan hisab atau tanpa hisab. Ada tiga golongan, ya. Ada yang masuk surga tanpa hisab, dan kita memohon kepada Rabbul Alamin untuk memuliakan kita dengan itu selagi kita berikhtiar di dunia untuk merealisasikan sebab-sebab masuk surga tanpa hisab, yaitu bertauhid. Kemudian yang kedua, apa? Masuk surga di akhirat dihisab, namun hisab yasira, yaitu hisab yang ringan, yang akhirnya dosanya terhampar namun karena Allah tutupi kemudian Allah ampuni, maka dia masuk surga tanpa masuk neraka, alhamdulillah. Namun ada yang ketiga, dan ini na'udzubillah min dzalik, walaupun muslim ujung-ujungnya masuk surga, tetapi hisabnya lumayan besar, banyak amal buruknya, yang ini disebut oleh Nabi SAW dengan istilah munaqasyah, ya, yaitu ditanya secara detail, dihimpun secara detail, diminta pertanggungjawaban secara detail. Ya, kita memohon kepada Allah Ta'ala agar kita dihindarkan dari kesulitan di hari akhir. Perhatikan juga hadis yang berkaitan, hadis yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla ila dhilluh. Itu saya enggak nyebutin tujuh-tujuhnya. Tujuh perkara, tujuh konteks manusia yang nanti akan diberikan oleh Allah naungan darinya di hari ketika tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah. Nah, itu nanti silakan dicari apa saja sih, ya, mungkin sudah pernah dengar atau bahkan sudah pernah hafal poin-poinnya, ya, luput, lupa, maka nanti cari lagi. Dan di antaranya adalah rajulun, seorang manusia, yaitu hamba Allah Ta'ala, itu menyendiri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, fafadat aynah, kedua matanya itu menangis karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, di kesendirian dia tanpa ada orang yang tahu. Atau bahkan mungkin karena sekarang udah ramai orang, ada kalanya seseorang di keramaian itu adalah kesendiriannya dia, karena dia hanya bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala, hatinya hanya bersama Allah. Barangkali ada seseorang sedang naik busway atau kereta komuter lain, dan dia sedang memegang bagian atas seperti biasanya orang-orang, ya, pergi kerja atau pulang kerja. Namun dia mendengarkan dengan headsetnya atau earphone-nya hal-hal yang bermanfaat untuk kalbunya, untuk imannya. Kemudian menangislah dia, dan dia tidak peduli dengan orang-orang di kanan dan kirinya, belakang depannya, tidak peduli. Yang dia pedulikan hanyalah apa? Keselamatan akhirat dia. Padahal sampingnya mendengarkan mungkin musik metal, samping kirinya mungkin mendengarkan dangdut, tapi di tengah-tengah enggak metal, enggak dangdut, melainkan mendengarkan tazkiyatun nufus. Dan semoga yang seperti ini juga termasuk orang yang meluangkan matanya untuk mengeluarkan airnya lillahi ta'ala, tanpa ingin diketahui orang dan tanpa peduli siapapun orang yang melihatnya. Barangkali yang seperti ini juga akan mendapatkan naungan di hari akhir. Beda dengan orang yang sengaja mengucurkan air matanya karena ingin dipuji atau dibilang khusyuk. Nah, ini riya, ini enggak boleh. Tapi yang kita maksud tadi adalah siapapun yang ikhlas menyedekahkan dan menafkahkan air matanya karena Allah Ta'ala di kesendirian tanpa peduli siapapun kecuali Allah Ta'ala, maka dia termasuk orang yang insyaAllah akan Allah Ta'ala berikan naungan di hari akhir nanti. Dan itu yang kita butuhkan, jemaah sekalian. Kita mulai dari dalil yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di surat An-Nahl ayat 120. Kita akan konsentrasikan majelis ini untuk An-Nahl 120 sampai An-Nahl 122. Jadi 3 ayat insyaAllah.
yaitu karakter Nabi Ibrahim alaihi salam dan ganjaran untuk beliau. Yang bahwasanya beliau adalah seorang muwahhid, orang yang sangat-sangat bertauhid, khalilullah, kekasih Allah di antara dua kekasih Allah yaitu Nabi Ibrahim dan yang tertinggi yaitu Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Kata Allah azza wa jalla setelah ana berta'awudz a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qala Allah ta'ala inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa walam yakun minal musyrikin syakiran li'an'amihi ijtabahu wa hadahu ila siratin mustaqim wa atainahu fid dunya hasanah wa innahu fil akhirati minal salihin. Kata Allah ta'ala inna Ibrahim, sesungguhnya Nabi Ibrahim kana ummatan, adalah seorang ummah, nanti akan ditafsirkan oleh Ustaz Firanda insyaallah, qanitan lillah, seorang ummah yaitu seorang imam, qanitan lillah di sini diterjemahkan yang dapat dijadikan teladan lagi patuh, afwan, qanit di sini artinya patuh kepada Allah taala, ummah yaitu imam yang dapat dijadikan teladan, pemimpin yang dapat dijadikan teladan. Hanif, apa, qanit lillah yaitu patuh kepada Allah. Hanif yaitu hanif, berpegang teguh pada kebenaran, yaitu selalu condong kepada kebenaran, selalu condong kepada kebenaran. Karena tidak semua orang bersifat hanif, ya kawan. Sebagian orang malah justru sebaliknya, lawan dari hanif. Ya. Jika ada kesalahan atau kezaliman atau kebid'ahan atau kesyirikan, malah dia condong ke situ. Ada. Jika ada sunnah versus bid'ah, malah dia lebih membela bid'ahnya daripada sunnahnya. Ini ada mental-mental seperti ini, mental-mental yang semoga Allah Ta'ala sedikitkan di bumi Allah Ta'ala ini. Tapi ada, dan banyak. Banyak. Ya seperti yang kita bilang, giliran ada Natalan, datang dia ke gereja. Giliran ada majlis, dibubarin sama dia. Ini benalu atau apa ini orang seperti ini? Ini kalau bahasa Inggrisnya bagi orang muslim ini adalah pain in the ass namanya. Yaitu rasa gatal yang ada di bokong. Serba salah kita. Kita garuk korengan, kita diamin bikin gatal, kan gitu. Serba salah kita orang-orang seperti ini, munafikun. Orang-orang munafikun itu seperti itu. Jadi serba salah. Mau kita garuk lecet, mau dibiarin bikin penasaran, nah kan gitu. Ya, jadi rasanya pengen ngehajar, tapi kalau dihajar ntar repot lagi urusan. Nah gitu. Makanya kita doakan saja semoga Allah sedikitkan orang-orang seperti ini. Semoga Allah membalas keburukan-keburukan mereka. Walam yakum minal musyrikin. Dan sekali-kali beliau bukanlah termasuk orang-orang yang pernah mempersekutukan Allah. Enggak pernah Nabi Ibrahim mempersekutukan Allah Ta'ala. Jadi di sini ada 4 karakter. Pertama, ummah. Kedua, qanitan lillah. Ketiga, hanifa. Keempat, walam yakum minal musyrikin. Karakter yang kita nih, seorang pria, perlu seperti ini, ikhwan. Pertama, menjadi seorang imam. Minimal imam keluarga. Yang belum pun cita-citakanlah gitu loh. Imam yang dapat dijadikan teladan. Ya. Karena istri dan anak kita itu berkiblat ke kita untuk contoh. Kemana lagi? Masa ke tetangga? Ya ke kita lah. Apa yang kita lakukan dikopi sama anak, terutama yang masih kecil. Maka jadilah seorang ummah, seorang imam yang mengayomi dan menjadi suri tauladan bagi orang-orang yang ada di hadapan, di samping dan di belakangnya. Qanitan lillah, yang dapat dijadi afan, yang patuh kepada Allah. Ya, yang patuh kepada Allah. Wallahi ta'ala, antum tidak akan kehilangan kewibawaan di mata manusia kalau antum patuh sama Allah. Jangan pernah berpikir bahwasanya ketika antum ikut dengan seruan Allah, ketika antum mengikuti perintah Allah dan Rasulnya, ada serpihan kewibawaan yang hilang dari diri antum. Tidak, justru sebaliknya. Betapa banyaknya mata-mata yang menangis karena Allah, maka Allah tancapkan gambaran kewibawaan di pandangan orang-orang terhadapnya. Karena dia itu dekat sama Allah Ta'ala. Karena Allah lah yang memiliki izzah, jemaah sekalian. Jadi taatlah kepada Allah, qanit lillah. Taat kepada Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan menjadikan antum dihormati dan diangkat derajat antum di sisi Allah dan juga di tengah-tengah manusia insyaAllah Ta'ala. Allah yang mengangkat, bukan diri kita.
Kemudian karakter ketiga apa? Hanif. Condong kepada kebenaran, selalu begitu. Ya, ada kebenaran, ambil. Jangan disangkal. Hati-hati dengan menyangkal kebenaran, karena itu disebutkan oleh Rasulullah SAW sebagai al-kibr. Al-kibr batarul haqqi wa ghamdun nas. Wa ghamdun nas. Kibr adalah menampik kebenaran padahal jelas baginya kebenaran, dan melecehkan manusia. Rasulullah SAW sebutkan yang pertama menampik kebenaran dulu sebelum melecehkan manusia, karena menampik kebenaran lebih buruk daripada melecehkan manusia. Iya, lebih buruk. Dan itu berawal dari apa? Iblis. Iblis dulu yang kayak gitu. Ya. Menampik kebenaran, enggak mau sujud. Kemudian ditanya, dilecehkan Nabi Adam. Jadi menampik dulu baru melecehkan. Jadi menampik itu lebih buruk daripada melecehkan. Ada kebenaran, ambil. Oke, aku itu benar kalau memang itu benar. Taib Hanifa. Wa lam yakum minal musyrikin. Tidak pernah beliau menjadi seorang yang musyrik, belum pernah melakukan kesyirikan, dan ini adalah sunnatu anbiya, yaitu tradisi para nabi. Mereka belum pernah melakukan kesyirikan. Maka mereka kemudian diangkat oleh Allah Ta'ala sebagai nabi atau rasul. Kemudian syakiran li an'umihi, itu akan kita bahas nanti sesuai dengan pembahasan dari Ustaz Firanda hafizullah. Di syarahnya beliau hafizullah, beliau menyebutkan, mengatakan contoh seorang yang telah memurnikan tauhid, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Tentu tidak diragukan Nabi Ibrahim alaihissalam, dialah yang telah menghancurkan berhala-berhala kaumnya. Dialah yang telah berdebat juga dengan para penyembah benda-benda langit sebagai yang telah lalu. Jadi di kaumnya itu ada beragam macam model ubudiyah. Ada yang menyembah berhala, ada yang menyembah bintang, ada yang menyembah bulan, afwan, ada yang menyembah bulan, ada yang menyembah matahari. Nah itu ya, banyak versinya gitu loh. Karena membela tauhid, beliau dilemparkan dalam lautan api. Lihat tantangannya ya, challenge kalau bahasa sekarang tuh. Tantangannya gara-gara mendakwahkan tauhid dilempar ke api. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa ma kana jawab qaumihi illa an qalu qtuluhu aw harriquhu fa anjahu Allahu minan nar. Dan tidaklah ada jawaban dari kaumnya melainkan justru kaumnya berkata, uqtuluhu, bunuh dia, aw harriquhu, bakar dia. Tuh, gara-gara apa? Gara-gara Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, u'budu rabbakum, sembahlah Rabb kalian. Ya. Innama ta'buduna min dunillahi authana wa takhluquna ifka. Yang kalian sembah ini hanyalah authan, berhala-berhala. Kalian bikin-bikin sendiri kedustaan-kedustaan ini, kata Nabi Ibrahim alaihissalam. Tersinggung kaumnya, bapaknya pun tersinggung. Maka diidekan oleh mereka, udah lempar aja ke api. Dibuatlah kemudian kobaran api, dilempar, fa'anjahu Allah minan nar. Allah kemudian selamatkan dari api. Maksudnya diselamatkan di sini tidak dijadikan api tersebut membakar beliau alaihi salam. Sebenarnya ini sudah cukup ya sebagai mukjizat ya. Tapi lihat, walaupun di depan mata mereka, di depan mata kaumnya Nabi Ibrahim itu enggak mempan dibakar, tetap aja kaumnya enggak mau beriman. Maka Allah Ta'ala mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam suatu ayat di surat Baqarah, "Wala in ataita alladhina utul kitaba bikulli ayatin ma tabi'u qiblatak." Wahai Muhammad, kamu mau ngasih banyak dalil kepada orang-orang Yahudi, beragam dalil, mereka tidak akan mengikuti kiblatmu. Enggak bakal mereka mengikuti kiblatnya ke Ka'bah, enggak mau. Mereka tetap mau ke Baitul Maqdis. Jadi ada karakter orang-orang yang memang itu udah apa ya? Teka gitu loh bahasanya itu. Teka ya, apa teka itu? Keras kepala, stubborn ya. Enggak mau ikut kebenaran padahal udah jelas gitu loh. Ya, ada orang seperti itu. Dari zaman apa? Dari zaman siapa? Dari zaman Nabi Adam. Dari zaman iblis, ya memang udah ada seperti itu. Sampai kapan? Sampai wallahu alam. Sampai terserah Allah Ta'ala ya. Kemudian karena membela tauhid, beliau diusir oleh ayahnya, bahkan oleh kaumnya sekampung diusir. Ya, kalau kita zaman sekarang, aduh, kalau saya ngajarin tauhid, wah nanti saya disantet nanti. Nah, itu udah takut duluan. Emang siapa Mas yang mau nyantet sampean gitu loh. Kalaupun terjadi qadarullah wa masyafa'ala, Allah yang melindungi.
Yakin deh kalau benar kita tulus menjaga kemurnian agama Allah Ta'ala, Allah pelindungnya. Ihfazillaha yahfazka. Yakini itu dulu. Karena enggak yakin akhirnya kena gitu loh. Jagalah agama Allah, Allah yang jaga engkau. Itu janji Rasulullah SAW. Ya. Ya memang ada caranya berdakwah tauhid, ada caranya. Mungkin dengan cara yang lembut, sopan dan seterusnya. Tapi tetap dakwahkan, dakwahkan, kasih tahu orang-orang. Mas ini salah, Mas. Ya, kalau sebisa mungkin gitu loh. Jangan mikir-mikir nanti saya disantet, entar saya diserang, entar kemudian nanti anak istri saya gimana nanti. Ya Allah, itu semua biadillah. Ya, di tangan Allah Subhanahu wa taala, bukan kuasa kita. Tapi ada enggak orang dakwah tauhid kemudian disantet? Ya ada aja, ya namanya tantangan. Ya ini aja lempar ke api aja ada, diusir ada, ya disantet ada juga. Gitu loh. Dan itu beliau hadapi seluruhnya dalam kondisi sendirian. Ajib, sendirian, masya Allah. Sendirian, sendirian. Kalau kita kan nggak sendirian. Anda datang sini memang sendirian, tapi backingan Anda DKM. Ayo mau apa antum, kan? Atau mau nyerang Anda ada DKM. Tolong dijaga dong Anda gitu misal. Kalau ada, insya Allah nggak ada. Tapi beliau backingannya siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Luar biasa tauhidnya, ikhwan. Tidak ada seorang pun yang bertauhid ketika itu selain beliau, enggak ada, masya Allah. Begitu pula yang telah mendapatkan predikat Khalilur Rahman, kekasih Allah, beliau yang telah diuji oleh Allah dengan ujian yang berat. Jadi predikat ponten, nilai sempurna itu enggak mungkin ada kecuali setelah ujian. Iya, iya. Enggak bakal muncul dia tiba-tiba muncul nilai eptanas-eptanasnya 2 tahun lagi, enggak mungkin. Ya, ya memang di Indonesia mungkin kadang-kadang begitu, udah ketahuan duluan nilainya sebelum ujian, ya, ya itu kecurangan. Tapi kan normalnya kan nggak gitu. Belum diketahui seberapa valuable suatu orang, seseorang, betapa bernilainya keimanan dia sebelum diuji. Dan bahkan ujian itu adalah keniscayaan, kepastian. Dan ini berulang-ulang kita sebutkan, kata Allah Subhanahu Wa Taala, ahasiban nasu ayutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah orang-orang akan mengira mereka dibiarkan ngomong kami beriman tanpa ujian? Enggak, pasti diuji. Pasti diuji, pasti. Itu sunnatullah fil kaun. Itu merupakan jalannya Allah Ta'ala dan sunnatullah di semesta ini. Siapa yang menyatakan keimanan, maka di situ akan terdapat ujian. Kalau enggak diuji, enggak ketahuan seberapa imannya. Enggak bisa menjadikan hujah nanti di akhirat. Maka kalau dia sabar dengan ujian tersebut dan dia landasi di atas keimanan, maka akan terbukti di akhirat bahwa dia memang benar-benar orang yang beriman. Begitu. Kemudian yang telah diuji oleh Allah, ujian yang berat. Harus meninggalkan istrinya yaitu Hajar. Istrinya Siti Hajar alaihissalam, dan putranya yang mulia Nabi Ismail alaihissalam ketika masih bayi. Masya Allah, di negeri yang tandus setelah sekian lama menanti kelahiran seorang anak. Masya Allah, diriwayatkan bahwasanya beliau baru dapat anak pertama yaitu Nabi Ismail, itu pun dari Siti Hajar yang merupakan konon dikatakan bahwasanya itu hadiah dari Raja Mesir, tadinya budak ya, itu pada usia Nabi Ibrahim ketika itu dihikayatkan 90 tahun. 90 tahun, baru tahun ke-90 beliau baru punya anak pertama. Masya Allah. Itu di usia segitu. Dan dihikayatkan untuk Nabi Ishak berikutnya, baru di usia beliau dihikayatkan 120 tahun. Baru ada anak Nabi Ishak dari Siti Sarah. Luar biasa. Ya lihat nih, udah lama nih nunggu anak pertama. Enggak ada. Kalau kita kan kadang, mohon maaf, kalau kita punya mantu ya, kita pengen banget ngomongin anak, cucu gitu kan. Bahasa kita ngebet gitu, pengen punya cucu gitu kan. Ya. Anak ngasih nafkah ke orang tua, orang tua bilang, "Ibu enggak butuh nafkah, Nak. Ibu udah kaya. Yang ibu butuh sekarang cucu." Digituin sama. 2 tahun nikah belum punya anak, udah curiga nih. Ada apa nih? Kayak mandul nih, dan spekulasi dan seterusnya. Masya Allah. Bagaimana dengan Nabi Ibrahim alaihissalam? Baru punya anak pertama di usia 90 tahun. Namun dengan usia 90 tahun, udah lama nanti anak, menanti anak, udah punya anak, belum lama kemudian Allah perintahkan untuk hijrahkan istri dan anak tersebut ke Mekah.
Jarak Mekah dengan Palestina berapa ya kawan? Jauh banget itu. Disuruh stay di sana dan disuruh tinggalkan mereka berdua di sana dan tawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana di sini ikhwas kalian, anaknya Nabi Ismail, anaknya itu Nabi Ismail alaihissalam, di negeri udah gitu tandus lagi negerinya. Kalau bahasa kita hopeless, tidak ada harapan gitu loh. Tapi inilah sunnatullah kepada para nabi yang diuji oleh Allah taala. Mereka dengan tauhidnya yakin pada Allah taala. Yang tadinya kelihatannya secara zahir tidak ada harapan, tapi kalau hati kita kembali kepada Allah, harapan itu ada pada Allah Subhanahu wa taala. Kayak sekarang ikhwas kalian, kalau kita dakwah tauhid ini, melihat perkembangan manusia begitu saja tanpa tawakal sama Allah, kita putus asa sekarang ikhwan. Apa artinya saya enggak dakwah tauhid sementara kebanyakan orang-orang sekarang bahkan enggak mau ke masjid. Gitu loh. Kebanyakan orang-orang sekarang mereka, bukan kebanyakan, enggak, sebagian dari orang-orang sekarang mereka percaya kepada khurafat, takhayul, kemudian pakai jimat dan seterusnya. Capek saya capek. Gitu misalnya kan gitu. Para ustaz udah capek. Tugas kita terlalu panjang, gitu kan mikirnya kan? Kalau kita enggak tawakal kepada Allah, kayak gitu mikirnya. Tapi kan urusan hasil Allah yang kasih. Harapan kita ada pada Allah taala. Kita sulit kalau ngarepin manusia, Pak. Enggak ada harapan. Ngapain ngarep manusia semua untuk ke Masjid Al-Qura, untuk ngaji, untuk sholat berjamaah semuanya? Mungkin warga sini yang lebih tahu ya. Anak-anak bukan warga sini. Tapi kalau misalnya sampean melihat warga umumnya sini, apakah rata-rata seluruh dari muslimin laki-laki, zakar dan untha, apakah semuanya ke sini kalau misalnya ada berkumandang azan? Enggak. Fokus ini semuanya udah penuh banget ya. Ya kalau kita lihat Jumatan penuh banget ya. Tapi enggak. Kalau kita berharap di kepala mereka-mereka, susah, Pak. Tapi kalau kita berharap pada Allah, udahlah terserah Allah, mau siapa yang Allah beri hidayah, ini syukur-syukur saya dapat hidayah. Yang penting saya istiqomah aja dakwahin gitu aja. Para nabi zaman itu bahkan ada yang tidak punya pengikut ya, khas kalian. Tapi tetap istiqomah dakwah. Terusin aja dakwah, udah. Tapi kemudian beliau juga dengan tabahnya, sabarnya, siap untuk menyembelih putranya yaitu Nabi Ismail alaihissalam setelah mencapai umur remaja, di mana hati seorang ayah sangat mencintai sang remaja, sang anak dalam usia remaja. Pas udah agak gedean, Allah perintahkan untuk menyembelihnya. Masya Allah, berat ujiannya ya, kawan. Ya. Kemudian disebutkan ada 4 sifat nabi yang Allah sebutkan dalam ayat ini, nanti akan ditambahkan 5 ya, sifat kelima. Kita pelajari sifat tersebut dan mari kita jadikan karakter-karakter tersebut tercetak pada kalbu dan sikap kita insyaallah taala. Minta sama Allah. Pertama, kana ummatan. Beliau adalah umat. Apa maksudnya umat kita? Apakah beliau adalah kompilasi manusia dari 1000 orang terwujud jadi satu gitu? Atau bagaimana maksudnya umat apa? Ada 2 makna dari kata umat ini, ikhwah. Makna pertama, beliau adalah seorang imam atau pemimpin atau qudwah. Karena imam teladan, qudwah panutan, itu akan disebut-sebut dibandingkan keumuman orang yang mengikutinya. Dialah yang akan disebut, gitu loh. Oke, sering kalau kita misalnya ke kampung fulan, ya. Ini kampungnya kiai siapa disebut kiainya. Orang terkenalnya gitu loh. Orang tauladannya, orang yang paling diidolakan atau paling tinggi namanya itu. Ummah dia sebagai umat gitu loh. Tapi dengan syarat dia pemimpin teladan. Ya, pemimpin teladan. Kalau pentolan preman enggak disebut umat. Iblis, ya, ifrit itu, ya. Tapi ini umat. Ya, yang mana orang-orang ngikutin karena kebaikan dan teladannya, akhlaknya, ilmunya. Kedua, jadi arti pertamanya ummah sebagai Nabi Ibrahim sebagai ummah, yaitu beliau adalah pemimpin, imam, qudwah, suri tauladan. Ya. Kedua, ummat artinya adalah seseorang yang memiliki sifat-sifat mulia yang sangat banyak sifat mulianya. Yang biasanya sifat-sifat tersebut tersebar pada rincian banyak orang gitu loh. Pada serpihan orang-orang gitu loh. Akan tetapi sifat-sifat tersebut terkumpul pada dirinya. Jadi susah, Pak, nemuin orang yang perfect sifat-sifat mulia terkumpul pada dirinya. Susah, Pak, beneran. Antum enggak menemukan anak kayak gitu, enggak. Anak punya sifat buruk
Anda punya berapa sifat mulia yang tidak Anda punya gitu. Punya sifat mulia yang tidak punya gimana? Anda tidak memiliki berapa sifat mulia yang ada pada antum mungkin, dan juga mungkin sebaliknya. Iya enggak? Misalnya dermawan, pinter, mengikuti kebenaran dan seterusnya dan seterusnya, banyak sifat. Ada kalanya bapak ini punya sifat dermawan, Anda tidak punya. Ada kalanya antum punya sifat mengasihi anak yatim, mudah terharu, Anda tidak punya walaupun Anda dermawan misalnya. Tapi Nabi Ibrahim, semua sifat-sifat tadi disebutkan itu ada pada dirinya. Seperti Nabi Muhammad SAW juga sebenarnya. Begitu. Nah, orang yang sifat-sifat mulia terkumpul pada dirinya itu otomatis dengan izin Allah Ta'ala, secara otomatis di dunia ini akan banyak pengikutnya, benar? Akan banyak pengikutnya insyaallah Ta'ala. Walaupun dia berusaha untuk menyendiri dan tidak mau membuka diri, tapi orang-orang tahu nih dia banyak punya sifat-sifat baik terkumpul pada dirinya. Orang-orang akan mengikuti dan mencontohnya. Begitu. Adapun kayak kita orang biasa, ya mungkin saya punya sifat sabar, tapi saya pelit. Nah, kan mungkin gitu. Ada sifat mulia sabar. Ada enggak orang sabar tapi pelit? Ya ada aja. Ya. Ada orang kesian banget gitu loh. Harusnya dikasih, ditolong, dia sabar. Sabar untuk menjadi pelit. Ada seperti itu. Ada. Mohon maaf kalau yang tersinggung ya. Ada orang sebaliknya. Dermawan tapi enggak sabaran. Lidahnya itu tajam, nolong tapi mentung. Nah, itu ada. Iya, dermawan sih tapi nyakitin gitu loh. Nih, makan nih duit. Ya, kan enggak enak banget. Ada seperti itu. Tapi kalau terkumpul seluruh sifat mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam, dan sebagian dan para nabi lainnya, dan juga para sahabat, dan juga sebagian dari ulama radhiyallahu rahimahumullah. Adapun kita ini setengah-setengah, memang ya dikasih oleh Allah seperti ini gitu loh cetakannya. Tapi ya kita harus terus berusaha untuk menjadikan Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad sebagai qudwah kita. Itu makna kedua dari ummah. Jadi makna pertama dari ummah yaitu dia individu panutan, imam, pemimpin yang bagus ya. Adapun yang kedua yaitu seseorang yang terkumpul sifat-sifat mulia pada dirinya, yang mana biasanya sifat-sifat mulia itu berceceran di banyak orang. Tapi ini malah ngumpul di pada dirinya. Itu kebaikan Allah terhadap beliau radhiyallahu alaihi salatu wasallam. Dan seseorang tidak bisa mendapatkan predikat imam kecuali jika telah terkumpul padanya kesabaran dan keyakinan. Ternyata dasar dari semua itu adalah sabar dan yakin, ikhwan. Karena sabar dan yakin ini seolah-olah sebagai simbol kedewasaan. Antum akan melihat pemuda enggak sabaran dan cepat ragu, makanya mudah kemana-mana gitu. Tapi antum akan melihat orang yang tua, maksudnya orang yang sudah dewasa, mengalami perjalanan hidup, mengalami pengalaman yang begitu jamak ya, Anda akan dapatkan padanya kesabaran dan yakin, tabah. Iya. Jarang ada mbah-mbah tapi bawel, itu jarang-jarang, Pak. Ya kalau Mbah Putri mungkin ya karena keputriannya ya, tapi kalau mbah Kakung jarang-jarang bawel. Ya, rata-rata sabar, diam sabar dan yakin karena kedewasaannya. Makanya para nabi radhiyallahu anhum sallallahu wasallam, biasanya para rasul itu diutus sebagai rasul di usia 40 tahun. Karena di usia itu matang itu. Sabar dan yakinnya gitu loh. Biasanya manusia gitu ya. Allah Ta'ala berfirman, "Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun." Dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami ketika mereka sabar. Dan adalah mereka meyakini ayat-ayat kami ini. Catat surat As-Sajdah 24 ini untuk siapapun di antara kita yang mendambakan pemimpin yang adil. Kapan kita punya pemimpin adil ya Allah? Ya, jawabannya udah ada di surat As-Sajdah. Kapan? Ketika masyarakat itu memenuhi dua kriteria. Satu, sabar. Dua, yakin. Nah, itu. Oke, sekarang bukan kita pesimis, tapi lihatlah masyarakat kita atau diri kita. Karena ketidaksabaran kita, makin lama makin kemari, malah makin apa? Makin jadi-jadi, ya enggak? Apa? Kenapa? Apa sebabnya di antara? Enggak sabar. Itu satu. Dua, tidak yakin pada Allah. Ya.
Enggak semua dari kita, enggak semua dari masyarakat Indonesia itu yakin sama hukum Allah Ta'ala. Lebih yakin sama hukum demokrasi. Enggak yakin sama ayat-ayat Allah Ta'ala. Bahkan sebagian dari kita bilang, ini memang ya kitab suci, namun untuk prakteknya tidak relevan untuk zaman sekarang. Hati-hati dengan kalimat seperti itu. Mengatakan kitab suci Al-Quran dan hadis itu tidak relevan untuk dipraktikkan di pemerintahan. Hati-hati, itu bisa kufur kalimat itu. Hati-hati. Tapi yang saya adalah ini Al-Quran dan Sunnah ini buat pemerintahan, buat rakyat, buat dunia, buat akhirat, itu bisa kita jadikan sebagai tuntunan. Cuman nggak yakin, makanya nggak jadi-jadi. Iya. Sampai kapan? Sampai masyarakat umumnya ini bisa sabar betul-betul, tahan lisan mereka akan apa yang Allah takdirkan untuk mereka ini, untuk kita ini. Tapi kan kita nggak, malah justru lebih sabar orang era 90-80. Ketika media sosial belum ada. Sekarang kan ada berita sedikit, komentar semua, bejibun komentar ya. Enggak jadi-jadi ini yang seperti ini. Maka kita ajarkan kepada umat, sabar. Taat pada penguasa muslim tapi dalam perkara ma'ruf. Sabar. Kalaupun ada kritikan kepada mereka, jalankan kritikan tersebut dengan prosedur yang benar, yang tidak melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Ada tuntunannya. Tapi banyak dari kita tidak sabar. Banyak dari kita isti'jal, yaitu tergesa-gesa. Kemudian kurang yakin dengan pertanyaan, kalau bukan sekarang kapan lagi? Enggak yakin. Enggak yakin. Enggak yakin dengan janji Allah Ta'ala. Sabar. Tuntut ilmu yang banyak. Beramal solehlah, didik anak sampai biar mungkin saja di antara anak-anak kita atau cucu kita yang akan menjadi pemimpin. Menjadi Abu Bakar milenium ya, maksudnya dia Abu Bakar zaman kini, bisa jadi ya, enggak harus sekarang. Sabar aja. Tentu tidak diragukan lagi akan keyakinan Nabi Ibrahim alaihissalam dan kesabaran beliau menghadapi semua cobaan dan rintangan dalam dakwah tauhid. Kedua, karakter pertama tadi ummah ya, seorang pemimpin yang baik, yang menjadi panutan, terjamak pada dirinya karakter-karakter mulia. Kedua, qanit. Al-qunut dengan tak tipis tak, bukan tok. Al-qunut artinya adalah dawamu ta'ah, senantiasa dalam ketaatan kepada Allah Ta'ala, tegar dan kokoh dalam mentaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang imam, bahkan kalau kita cerminkan diri kita, minimal imam keluarga, itu antum gak bisa membina keluarga dengan baik dan mengajak mereka kepada yang ma'ruf, melarang mereka dari munkar, kecuali antum menjadi orang yang taat dulu. Karena kalau enggak kayak gitu, dibalikin sama anak istri. Ah, babe. Babe juga kayak gitu. Nah, gitu-gituin kan biasanya. Nah, jangan nonton mulu. Ah, babe itu lihat nonton wayang mulu. Ah, babe kan nonton wayang, kamu nonton kartun. Ya podo baik sama aja, bahkan wayang lebih apa coba. Kayak gitu. Jadi harus dicerminkan dari diri kita dulu sebagai seorang yang taat untuk jadi panutan. Kemudian yang ketiga, hanif, yaitu condong menjauh dari kesyirikan menuju tauhid. Kalau ada kebenaran, kalau ada tauhid, condong ke situ. Kalau ada kesyirikan, berlepas diri. Nah, yang sekarang ini yang terjadi nih, 25 Desember nih, banyak yang enggak hanif. Ya? Malah justru apa? Menyimpang. Ya. Tahu itu syirik ya, Masya Allah ya. Tahu tiap-tiap hari baca qul huwallahu ahad. Surat andalan di surat sunnah itu. Qul huwallahu ahad. Allahus Samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan itu surat andalan kalau udah lupa hafalan pas jadi imam. Di benernya sama jemaah enggak ngerti juga, udah ada alternatif lah. Ya, qul huwallahu ahad, Allahus Samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar ya. Ya. Seperti itu qul huwallahu ahad, tapi enggak dimaknai dengan baik. Allah. Sampai ada menemukan teman sekelas ikhwan, lulusan sama mana di kampus. Ya, ana enggak menyebut kampus ana karena malu ana melihat teman-teman ana seperti ini. Di Facebook nulis apa? Nulis ke teman kafirnya, temannya yang kafir. Selamat hari Natal ya. Siapa namanya? Ana lupa namanya. Lulusan kampus ana ikhwan. Lulusan syariah. Belajar qol mufid, syarah kitab tauhid, khatam. Antum enggak ada apa-apanya. Nah, bukan meremehkan maksudnya. Maksudnya kita sama-sama belajar kitab tauhid sampai khatam-khatamnya. Menghafal dari dalil.
belajar syarah akidah tauhidiyah khatam 4 tahun, dan ada bersamanya 7 tahun di kampus, selalu sekelas. Sekarang udah jadi kiai. Selamat hari Natal katanya. Abi Ana pernah dulu cerita, enggak, ini Ana kaitkan aja secara perasaan ya. Beliau cerita, Abi Ana cerita, saya punya teman di kuliah dulu kata Abi Ana, yang sekarang menjadi orang liberal. Itu ya Allah, Abi Ana sering cerita gitu, diulang-ulang kalimatnya saking apa hatinya apa namanya ya, ya Allah, teman sendiri gitu Pak. Gimana kalau antum punya teman sendiri yang menyimpang gitu loh. Kalau orang luar, orang enggak kenal, ya oke lah kita urusan dia. Tapi kok teman sendiri yang dulu belajar bareng, kemudian sekarang menjadi gembong liberal, gembong Ahmadiyah misalnya. Antum merasa gimana gitu, kayak ada serpihan jiwa yang terpisah gitu loh. Begitu pula kemudian Anda rasakan ketika teman Anda ini seperti itu, Anda teringat dengan cerita Mira. Oh, begini rasanya punya teman yang qadarullah seperti ini kemudian. Ketika sudah diangkat oleh masyarakat, sudah menjadi kayak malah kayak gini. Ana kemudian komentar kan, ana enggak mau mendoakan buruk buat dia. Ana cuma bilang na'udzubillahi min dzalik. Ana komentar itu, teman-teman ana yang lainnya yang sejalan dengan dia ngumpul satu lettingan di kuliah ana. Sekelas 7 tahun bareng-bareng, ana yang dibully kemudian. Ana yang dibully hanya karena ana bilang na'udzubillahi min dzalik. Sementara yang mengatakan ini teman sekelas, kita belajar akidah bareng-bareng. Ana enggak lagi nanya, ana enggak yang antum kemana ilmu antum, akidah antum kemana? Ana enggak usah nanya gitu, karena ini orang-orang yang pintar, mereka ini punya ilmu, punya hafalan, punya Al-Quran, punya hafalan hadis, punya bahasa Arab yang luar biasa, ahli nahu, ahli fikih. Tapi selamat hari Natal wahai teman, Allahu Akbar. Ana udah beku air mata ana untuk mereka. Enggak bisa nangis ana. Ana karena enggak habis pikir gitu loh. Ana enggak kemudian mengatakan, "Kenapa antum gini? Ana enggak ceramah di situ, enggak ceramah. Orang seperti ini enggak perlu diceramahin, kawan." Dan teman-teman ana yang membuli ana, enggak perlu diceramahin mereka. Cukup didoakan aja ikhlas. Enggak bisa ya ada yang mencairkan hati mereka kecuali Allah taala. Gimana enggak sedih, kawan? Kalau antum lihat orang awam, mereka ikutan pesta pakai topi Sinterklas, atau di toko-toko ikutan dan seterusnya, orang awam. Kalau antum bilang, "Pak, ini kan tradisi mereka." Mungkin mereka, "Oh gitu ya Mas, makasih Mas nasihatnya." Orang awam bisa kayak gitu antum gitu. Kalau orang yang sudah belajar kuliah 7 tahun di Fakultas Syariah, antum katakan gitu, dibalikin antum sama dalil-dalil mereka. Lihat ikhwan, subhat telah menjerumuskan sebagian dari hamba Allah kepada jurang yang justru akan disesali kemudian kalau tidak bertaubat. Begitu ya, ikhwan. Makanya minta hidayah pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah SAW dan ana 2 pekan lalu ana tuturkan, Rasulullah SAW menegaskan pada para sahabat, ya, banyak-banyak baca ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala tariq wa ala dinik. Apa kata sahabat? Ya Rasulullah, atakhsha alaina? Apakah engkau khawatir akan diri kami wahai Rasulullah? Naam. Saya khawatir kalian takutnya nanti menyimpang. Karena kalbu manusia itu di antara 2 jemari, di antara jemari-jemari Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati ya. Jangan sampai lisan kita tahun ini istiqomah, tahun depan naudzubillah gitu. Tapi kemudian yang keempat, karena di akhir ayat walam yaku minal musyrikin, yaitu beliau bukanlah termasuk orang-orang musyrik, yang merupakan penekanan bahwa beliau selalu dalam kondisi bertauhid. Masya Allah jam segini ya. Beliau sama sekali tidak pernah berbuat kesyirikan. Huruf lam dalam ayat ini, walam yaku, adalah harfu qalb yang fungsinya mengubah fi'il mudhari' menjadi fi'il madhi. Artinya adalah beliau tidak pernah sama sekali menjadi orang musyrik, enggak pernah berbuat kesyirikan. Ini membantah pendapat yang menyatakan bahwa beliau pernah dalam kondisi kafir lalu melakukan proses mencari Tuhan. Khata. Kalau ada judul kajian ketika Nabi Ibrahim mencari Tuhannya, ini salah. Kalau dimaksudkan yaitu mencari Tuhan ketika itu masih kafir, enggak. Nabi Ibrahim enggak pernah menjadi orang musyrik. Beliau fitrah, sesuai fitrah dari awal sampai akhir hidupnya. Ya, kalau adapun kisah di surat Al-An'am ketika beliau mengatakan hadza rabbi hadza akbar, misalnya matahari
itu bukan dalam rangka beliau menegaskan itu Tuhan saya benar-benar, bukan, tapi sebagai bahasa majaz untuk sindiran, majaz ironi kepada orang-orang yang beliau debat. Karena ketika itu mereka pada menyembah apa, bulan, matahari, bintang. Ya, jadi kalau uslubnya, uslub Jawanya itu bahasanya ngenyek, ngenyek. Nah, ngenyek itu apa? Ya gitulah pokoknya. Oh, wah, mataharinya hilang ya. Masa Tuhan hilang kayak gitu? Itu kan ngenyek tuh. Apa ya? Ngeselin. Bagi orang yang kalah ngeselin tuh. Oh iya juga ya. Gitu kan? Baik, kemudian yang kelima. Lanjutan dari ayat ini Allah menyebutkan sifat berikutnya, syakiran li an'umi. Bersyukur menikmat akan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kompilasinya lima, ikhwan. Yang pertama menjadi tauladan, ya, banyak kebaikan pada dirinya. Yang kedua selalu taat pada Allah. Yang ketiga condong kepada tauhid, jauh dari syirik. Yang keempat enggak pernah berbuat syirik. Yang kelima bersyukur. Dengan lima sifat ini Allah menganugerahkan kepada beliau lima kemuliaan. Ya, maka ini udah azan belum, ikhwan? Berapa menit lagi? 1 menit lagi. Injury time. Kalau gitu anak harus ngapain ini? Anak terusin tiba-tiba udah suara nanti. Kepada dia. Kita terusin ba'da azan aja insyaallah ya. Karena ragu-ragu juga nih anak. Kita hilangkan keraguan aja. Diem aja kita. Ya, kita tunggu azan, ba'da azan insyaallah ana teruskan insyaallah taala. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam ajma'in. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Disebutkan kemudian oleh Al-Ustaz Hafizullah dengan lima sifat ini, yaitu pertama ummah, kedua qanit lillah, kemudian yang ketiga hanif, dan yang keempat walam yakum minal musyrikin, yang kelima syakir li an'umih. Dengan lima sifat tersebut maka Allah taala menganugerahkan kepada beliau lima balasan kemuliaan. Pertama, ijtabah. Allah telah memilih beliau. Jadi beliau orang terpilih. Ya, kalau kita mau menjadi orang yang Allah pilih untuk dimudahkan ke surga, maka terapkanlah lima karakter tersebut. Walaupun tentu kualitasnya tidak sama dengan kualitas Nabi Ibrahim alaihissalam. Kedua, wahadahu ila siratin mustaqim. Dan Allah menunjukkinya kepada jalan yang lurus. Jadi hidayah itu anugerah, ikhwan. Hidayah itu anugerah. Ada orang yang belajar, luar biasa belajarnya, tapi sesat gitu. Enggak dapat hidayah, ada. Tergantung niatan dia juga dan tergantung metodologi pelajaran dia juga. Tapi kenalilah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ihfazillaha tajidhu tujahaka. Jagalah agama Allah, maka Allah akan, maka engkau akan menemukan Allah membimbingmu, gitu loh. Dan bermujahadahlah, bersungguhlah dalam menjaga agama Allah, maka Allah akan memberi hidayah. Kata Allah Subhanahu wa taala, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bermujahadah, berjihad, bersungguh-sungguh di jalan kami, ya, maka kami akan memberikan dia pasti hidayah menuju jalan-jalan kami. Adapun kalau sungguh-sungguh belajar hanya demi pertahanan ormas misalnya, itu enggak diberi hidayah oleh Allah dan juga enggak diberi hidayah oleh ketua ormasnya. Apapun ormasnya, apapun status dia, kalau dia betul-betul belajar karena ingin selamat dunia akhirat lillahi ta'ala, maka Allah yang akan beri dia hidayah insyaallah. Ya, dengan dalil-dalil yang tadi kita sebutkan, Nabi Ibrahim alaihissalam menjaga agama Allah itu bukan untuk menjadi siapa, menjadi raja, menjadi orang yang pengen dipanut dan disebut-sebut dan ditunjukkan jemari telunjuk kepadanya. Enggak, bukan itu yang dicari. Tapi yang dicari adalah
la ilaha illallah. Maka seorang sahabat bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, bagaimana kalau seseorang berperang karena hamiyah, asobiyah, fanatisme suku, atau karena marah atau hal-hal lainnya? Maka kata Nabi SAW, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang berjuang, berperang demi menegakkan kalimat Allah untuk ditegakkan tinggi-tinggi, la ilaha illallah, itu baru fi sabilillah. Tapi kalau yang ditegakkan bukan la ilaha illallah, melainkan opportunity atau dunia atau kursi dan seterusnya, enggak Allah beri hidayah seperti itu. Ya, jadi kalau kita belajar ini pengen dapat hidayah, maka ikhlaskan belajarnya kita, ikhlaskan ngajarnya kita juga, ikhwan. Kemudian yang ketiga, setelah kemuliaan Allah telah memilihnya, kemuliaan Allah telah membimbingnya, yang ketiga, wa atainahu fid dunya hasanah, dan kami berikan kepada beliau kebaikan di dunia, yaitu apa? Adzikrul hasan, sebutan yang baik. Di antara buktinya apa? Semua penganut agama Samawiyah termasuk Yahudi dan Nasara memuji Nabi Ibrahim, bahkan mengaku-ngaku sebagai pengikut Ibrahim, ya. Makanya ada orang Yahudi namanya Abraham, mungkin. Ada orang Nasrani namanya Abraham, mungkin. Ada orang Muslim, Ibrahim banyak. Gak usah Abraham, Ibrahim kalau orang Muslim. Kalau Ibrahimovic itu apa? Itu, kalau itu pemain bola itu. Itu orang tuanya dia Muslim dan satunya lagi kafir. Pas dia ditanya, sampein milih agama mana, Muslim atau kafirnya? Saya gak milih dua-duanya, kata dia. Saya gak punya agama. Nama boleh Ibrahimovic. Makanya antum jangan beralasan, wah karena dia Muslim kita harus pakai, kira nggak apa-apa pakai baju bola, enggak. Itu jangan disangka Muslim, enggak, bukan Muslim. Ya. Jadi Ibrahim, nama tersebut mulia untuk tiga agama, baik Yahudi, Nasrani, Islam. Ya, mulia. Tetapi Yahudi, Nasrani cuma ngaku-ngaku doang. Makanya Allah Taala sangkal pengakuan mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, qul ya ahlal kitabi lima tuhajjuna fi ibrahima wa ma unzilatit tawrat wal injilu illa min ba'di. Wahai ahlal kitab, kalian itu kok berhujah dengan Nabi Ibrahim, seolah-olah kalian pengikut Nabi Ibrahim, padahal Taurat dan Injil diturunkan jauh sebelum, setelah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan Inna aulan nasi bi Ibrahim alladzina tabauhu wa hadzal nabiy walladzina amanu wallahu waliyul mu'minin. Sesungguhnya orang yang paling berhak untuk ternisbatkan kepada Nabi Ibrahim itu adalah orang-orang yang mengikuti jejak Nabi Ibrahim dari segi akidah, yaitu ini orang mukmin dan Nabi Muhammad SAW. Jadi kita itu pengikut Nabi Ibrahim secara hakiki. Bahkan kita termasuk pengikut Nabi Isa secara hakiki. Kita termasuk pengikut Nabi Musa AS secara hakiki dari segi apa? Dari segi ketauhidan dan akidah. Adapun dari segi syariat, kita harus ikut Nabi Muhammad SAW. Karena akidah para nabi sama semua, ikhwan. Akidah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun Yahudi, sengaku apapun mereka, Nasrani sengaku apapun mereka, sampai menuhankan Nabi Isa, mereka bukanlah pengikut Allah dan para rasulnya sama sekali. Nah, Nasrani, Yahudi, kufar. Kufar. Kalau mereka enggak bertaubat akan masuk neraka selama-lamanya. Tapi kemudian Qatadah berkata tentang ayat ini, falaisa min ahli dinin illa yatawallahu wa yardah. Tidak seorang pun pengikut agama, maksudnya agama Samawi, kecuali pasti mencintai Ibrahim dan ridha padanya. Ini tidak ada pada nabi lain, loh. Enggak ada pada nabi lain. Hanya Nabi Ibrahim saja yang dibegitukan. Ya. Nabi kita Nabi Muhammad SAW, Yahudi enggak ngakuin. Nasrani enggak ngakuin. Tapi Nabi Ibrahim diakui semua dari tiga itu. Keempat, wa innahu fil akhirati laminas salihin. Tapi afwan, sebelumnya, tapi tetap Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam itu adalah khairul bashar, sebaik-baik manusia. Ya. Kita menyatakan tentang kemuliaan Nabi Ibrahim tadi tanpa mendiskreditkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kata Allah Ta'ala, wa rafa'na laka dzikrak. Ya. Kami angkat penyebutanmu wahai Nabi Muhammad. Sekarang lebih banyak mana Nabi Ibrahim apa Nabi Muhammad yang lebih disebut? Nabi Muhammad SAW. Nanti qomat pun disebut. Tapi ntar dulu qomatnya, belum selesai soalnya. Ya, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tasyahud kita disebut juga walaupun ada Nabi Ibrahim di selawat kita. Selawatan Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad disebut di mana? Nama terbanyak Muhammad dan Ahmad. Bahkan lebih populer daripada nama Tuhannya orang Nasrani yang mereka bertuhankan yaitu Jesus. Ya. Nabi Isa alaihi salam, Nabi Muhammad lebih populer. Wa rafa'na laka dzikrak. Wa innahu fi al-akhirati lamin salihin, sesungguhnya dia di akhirat benar-benar termasuk orang saleh, yaitu termasuk penghuni surga. Yang kelima, thumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin, yaitu Allah menjadikan imam beliau sebagai imam panutan, bahkan Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk mengikuti ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini semua kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.